kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Selamat petang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman OMK, adik-adik sedami yang mengikuti perayaan Kamis Putih pada sore hari ini dari rumah masing-masing. Bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita mengenangkan perjamuan Tuhan yang terakhir bersama dengan para muridnya Selasa yang masih bersama-sama dengan mereka. Dalam peristiwa ini, Tuhan menekankan kasih dan cinta sebagai kekuatan utama dalam tugas perutusannya di dunia ini. Dan hal ini pun senantiasa kita kenangkan dan hadirkan kembali saat kita merayakan Ekaristi Kudus. Sebelum kita melanjutkan perayaan Kamis Putih ini, mari sejenak kita merendahkan diri di hadapan Allah dan bersama-sama merenungkan batin kita untuk mengawali perayaan ini dengan menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapannya. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami agar kami tetap bersatu dengan Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita mendaraskan pada kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Tunggal Allah Putra Bapa, kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkau lah Kudus, hanya Engkau lah Tuhan, hanya Engkau lah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba pemenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita membuka kita untuk Sabda Tuhan. Sabda Tuhan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, buat bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segala jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba
oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging dipanggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan menjatuhi hukuman. Akulah Tuhan, adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulang kemusnahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimarteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berpaling dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat akhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersamaku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan guru, membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bersama dengan gereja, perayaan Kamis Putih yang hari ini kita rayakan mengingatkan kita kembali pada peristiwa penting, yaitu peristiwa hari-hari terakhir hidup Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya bagi kita merupakan waktu yang penuh dengan kenangan. Kenangan itu ditandai dengan berbagai hal yang dapat kita dengarkan, kita telah dengarkan bersama-sama tadi di dalam bacaan Injil. Yesus membasuh kaki para muridnya, mengadakan perjamuan terakhir, dan menunjukkan kasih yang begitu besar kepada para muridnya. Itulah makna yang dapat kita petik dari peristiwa yang telah dilukiskan dalam bacaan liturgi bersama seluruh gereja pada hari ini. Bacaan pertama pun mengingatkan kita pada perjamuan malam di mana rumah-rumah orang Israel, mereka merayakan Paskah Yahudi. Melalui perjamuan malam, kelak umat Israel akan mengenangkan perjamuan yang begitu penting dalam sejarah, yaitu ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Perjamuan itu berupa pengorbanan anak domba, dan peristiwa itu merupakan suatu cara untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah menyelamatkan mereka. Bacaan kedua mengungkapkan tentang perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus pada malam terakhirnya yang ditandai dengan ungkapan kasih tadi. Bacaan Injil menegaskan kepada kita bagaimana peristiwa pembasuhan kaki merupakan pola dasar dalam pelayanan hidup gereja. Yesus memperlihatkan suatu sikap yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Yesus menunjukkan bahwa melayani pertama-tama bukan karena tuntutan jabatan, melainkan karena sikap kerelaan mengutamakan orang lain. Sikap itu diantaranya merendahkan diri sendiri dan membasuh kaki merupakan ungkapan pelayanan kasih kepada sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah misteri iman yang kita mau rayakan bersama-sama dalam peristiwa agung hari Kamis Putih ini. Kristus memberikan pengajaran kepada kita, memiliki kekuatan atau pengaruh untuk mengubah hidup orang lain. Kristus memberikan teladan nyata kepada kita. Pengajarannya itu kiranya mendorong kita, menuntut kita, merombak pola hidup pelayanan kita. Saling memulihkan adalah tujuan utama pelayanan kita. Dari kerendahan hati, pengosongan diri, penghambaan diri, mengalirlah pemulihan, persatuan, dan pembangunan dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun kita masih dengan suasana yang penuh dengan kegelisahan, kiranya ungkapan kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita dalam perayaan Kamis Putih ini memberikan keyakinan kepada kita semua, bagaimanapun situasi yang menggelisahkan, bagaimanapun situasi yang mencemaskan, bahkan menakutkan, akhirnya sirna oleh ungkapan kasih dari Allah.
Maka pada kesempatan yang penuh rahmat ini, pada perayaan Kamis Putih ini, mari kita tidak hanya melihat dan menyadari kasih Tuhan, tetapi kita semakin yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya seraya menjadi tantangan bagi kita semua juga untuk mengungkapkan kasih itu kepada Allah, terutama nyata dan konkret dalam kasih kepada sesama dan juga untuk diri kita sendiri. Semoga Roh Kudus membantu kita. Sama-sama kita menegaskan kembali iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan dalam rumuskan syahadat para rasul dalam rumus yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari bersama seluruh gereja kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, khususnya dalam situasi merebaknya virus COVID-19 ini, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita semua, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari saudara-saudari, dalam hati kita masing-masing sejenak kita pun menyampaikan intensi pribadi kita, permohonan atau ungkapan syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kasih. Dan dengan dibuka Ekaristi mempersiapkan persembahan.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya berkesan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan Bapa Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Ia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra Kurban Paskah dan jaminan damai kami. Kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang kami bagian dari roti dan tiara yang satu ini dihimpun menjadi satu dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus mengharap Engkau di tata surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran yang ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja Mulia yang kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan hukum sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari kekasih, Tuhan Yesus bersabda, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi. Bila Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mau datang.
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat yang mengikuti perayaan Kamis Putih ini dari rumah, dalam keluarga masing-masing, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memerlukanmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seluruhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Berkuasa sepanjang segala masa.
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan dalam sakramen yang mengagungkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darahmu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Siapkanlah hati menerima berkat sakramen Maha Kudus. Thank you.
gamis putih dari rumah masing-masing. Saya himbau untuk mengadakan doa kumpulan bersama dengan keluarga secara pribadi